Tunggu dulu. Oh, ikut habis, ikut habis. Itu cabut ikut paknya, man. Habis cabut ikut paknya, man. Ikut cucak bini, cucak ranting ikut, ha. Habis. Habis. Lumak sikit. Habis lumak. Ha? Yang kawan, kawan. Kawan. Ush, gila bang bos. Wuh. Super big bang bos. Ada satu lagi nih, cucak ranting. Apa itu? Wuih. Yang betino ya mungkin, no? Halo sahabat petualang, ini hari kedua kita menjelajah hutan pedalaman Riau, Sumatera. Saat ini kami lagi menuju puncak bukit mencari spot yang sedikit lebih terbuka untuk memikat burung cucak hijau. Setelah menemukan spot yang pas, kami berpencar untuk menyebarkan sangkar pikat. Bang Nawan langsung menaikkan gerandong sedikit lebih tinggi kali ini. Cucu bik, ya kan? Pikir atau Yelia? Ya? Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum naik dikasih puding dulu, kata Benawan. 2-4 ekor kasih dulu. Pagi tadi sebenarnya udah dikasih Benawan ya. Tapi dikasih lagi. Stelinannya, stelannya. Stelinan. Stelannya, settingannya nih Bang Bos. Sebelum naik kasih 4. Jambang kaki mak copek itu lan. Kini lamung apunya drama.
Pergi tadi oleh mana itu? No? Lagi ya. Mandi sama kau bos. Pas di atas nanti dia langsung mandi bang bos. Cepatlah gerandong, lama kali dia nelan jangkrik nih. Gini, kok pendek. Payu. Suara cicak rantai, man. Cicak rantai, kan? Iya, iya. Yang liar, suara cicak rantai yang liar. Nah, coba lah, nak, ya. Senang tuh dipancang dulu, kalau memang iu aku baru naik kan. Gas kerandong. Gas telan di bawah. Itu di bawah sampai cepuk itu lagi sarok teman. No, itu iko. Iko paling depan-depannya. Ah, kini itu kau juga kau di peminan ni. Kata panawan gerandong ribut kali gitu ya. Tinggi ini bang bos. Sepertinya tingkatan cucak rantai kita kedatangan tamu nih bosku. Tidak main-main. Kali ini langsung 2 ekor hinggap di getah polos. Mantap. Lui kuah, cak mining noh. Oi. Oh, cucak jubik, cucak jubik. Woi, cucak jubik. Woi, mantap, mantap, mantap. Tunggu dulu. Woi, kau habis, kau habis. Tu cabut kopaknya, man. Habis cabut kopaknya, man. Ini kau cucak bini, cucak rantai kau, ha. Woi, habis. Habis. Lumak sikit. Habis lumak. Ha? Yang kau, man. Man. Wih, gila, bang bos. Wuh. Super big, bang bos. Ada satu lagi nih, cucak rantai. Apa itu? Woi. Yang betina ya mungkin, no? Iya. Tu ada yang betinanya yang di atas. Oke. Mantap, mantap, mantap. Kopaknya dicabut kan? Sedikit. Biasa itu. Mantap, bang bos. Pikatnya burung cucak rantai. Dapatnya burung cucak ejobik dan burung cucak rantai, bang bos. Mantap tuh. Ini posisi masih muda. Masih trotol nih, Banawan. Tuh. Mana trotol, Banawan? Tuh, masih trotol. Nah, satu lembar. Trotol satu lembar. Paruhnya panjang, bang bos. Mantap, mantap. Tuh. Sumpur tuh kota. Wah, lengket pula di tangan saya ini, ha. Ah, bersih. Baru siap murah. Oh, iya. Tuh. Tuh cabut bulu mudu itu nih. Oh, alah.
Ya, sampai besok tumbuh lagi tuh. Ya, ini dibersihkan dulu. Apa namanya? Ketak kulit yang kotor karena bulunya menempel tuh. Gimana? Manawan? Mantap. Mantap. Lele. Datang, 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 datang. Yang betinonya, yang betinonya mungkin dong. Kena leman le. Ini yang belum dibersihkan ya, yang ujung nih, ya. Pegang, man. Ya, pegang, man. Oh, man, man. Pegang. Ah, biar, biar. Mantap. Gimana sensasinya, Mang Iman? Mantap. Mantap. Wah, ya kan? Bagus. Joss kan? Ini bukan satu pasang lagi ini. Beda. Jadi warna. Beda warna. Ini helm. Ya. Memang iko dulu tadinya, kepala kuning dulu, ya, baru iko. Iya, disemahnya itu kan. Bensin gitu dulu. Kepala kuning dulu. Bersihin dulu. Jadi dibersihkan dulu baru dinaikkan lagi. Terlalu belum mudah, terlalu banyak belum mudah. Terlalu banyak bulu muda nih. Kalau bahasa Melayunya merebung. Merebung. Masih merebung. Saya saking mudanya merebung. Merebung. Bulu saya muda masih merebung. Masih merebung ini. Tak mengandung. Lebih ini. Iya. Alhamdulillah. Ini adalah salah satu kerugian kalau menggunakan bensin dan kapasitasnya terlalu banyak, getah pulut bisa rusak, bisa lembut, teman-teman. Tuh, lembek banget tuh. Nah, diperbaiki lagi biar ini baru dinaikkan lagi. Tuh. Tuh, untung pakai belalang nih, pakai umpan belalang tuh, Bang Bos. Tuh, ha. Belalang hijau. Ya. Main nih. Cuk, 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 dia dia man. Mau apa? Mau menjeruji? Itu campakkan bulu itu. Oke, dia teh coba. Nah, lah, naik kali. Dinaikkan lagi nih sama Bang Ari. Mana namanya? Situ penyongok yang apanya? Sangkaan soalnya. Penyongok apanya? Premannya. Setelah beberapa jam memikat burung dan sudah poin super big, kami memutuskan untuk kembali ke camp. Jadi malam ini kita mau mancing nih, Bang Bos. Tuh. Ya, jadi rencananya pancing ini akan kita taruh di sungai dan kita biarkan untuk beberapa jam. Baru nanti kita jenguk lagi ya, Bang Aman ya. Sekitar 2-3 jam lah. Ini ada sekitar 10 pancing yang kita taruh di sungai. Boleh bawah saya dulu. Oh.
Tepat di bawah kami terdapat batu bara yang sangat besar, bosku. Ini sungguh kekayaan alam yang sangat luar biasa. Mudah-mudahan pemerintah segera membuat pertambangan batu bara di sini. Oh, ini ho. Oh, ini mudu tadi do. Satu kalah, man. Satu ana. Mudu tu. Batu bara, Bang Bos. Besar nih, ho. Tebal, ho. Ini bawah lagi ini, ho. Padat nih, ho. Pasti sih kok banyak batu bara, kawan. Iya kan? Iya, batu bara. Iya kan? Oh, ini batu bara noh. Tuh, batu bara, Bang Bos. Iya, batu bara ayo. Besar. Oh, noh. Ikhlas tuh kan lah, lah bisa panen ku. Batu bara ku lah. Oh, kaya kita. Lah apa lah. Ini aja kerja kita lagi, Pak. Dijual batu bara kita, Pak. Kata benar nyari batu bara aja kita, katanya. Taruh aja lagi. Banyak nih. Pasti di bawah kok lebih banyak itu, kan. Batu bara. Kaya Indonesia. Bawa apa? Bawa kemenyan. Iya. Ikan apa? Itu sana lagi tuh. Tuh. Besar deh. Oh, lele besar. Mana? Iya. Tunggu lu, ikan jalan kau dengan dalam bumi saya. Tunggu lu. Loket no. Mana ni? Woi, ko. Udah aneh, memang pati di situ apunya. Enggak lah. Lope. Anco. Kujuk. Ikut anco lope. Lepas bang bos. Udang tadi mu. Udang lah. Mana nak kan? Lele. Oi kan lime kan? Sony lime ya. Anaknya berlahir. Jom. Nak mani. Sayang kita di telan pula. Lime, anak lime. Dia letak di situ, dia letak kosik dia. Dia baru. Ini dah. Ini tu. Lime tu. Angkut. Itu, uyang-uyang tu. No. Mana kau ni? Tengok ni tu. Umban. Iya umban mak. Yo. Udang ni ya, udang. Udang. Wuih, mantap. Elok. Elok. Udang tadi tu. Tak, tanya beda bulu. Ambil riri. Iku udang. Babon mas. Tu aku. Ini patel tu. Ini kok lain apa? Oh, itu lima itu lah itu. Kok palu. Ini batik ya. Woi, ha. Enggak ada ni. No, nai, orang no nai bokeh apa no? Lain apa? Yang baru kok. Ini yang lopeh tadi yang gedung. Gudang nih. Korek lah. Kutulang nih, Bang. Satu kosong. Ush, itu ni tadi nak si kuala itu nak ikan nam utiang tadi. Situ. Mana?
Udang yo. Sony. Iya, dalam. Kapan bos? Iya. Kalau kosong sekolah. Oh, turun naik lagi. Hah? Banyak. Ngomong.
Sekarang waktunya kita makan malam nih bosku. Bau harum sambal sarden dan ikan lelenya membuat perut saya semakin lapar nih bos. Matang tuh. Nih nasinya sudah matang juga. Sudah siap disantap nih bang bos. Wah, porsi tukang. Kan di nasi ya. Man, ini nasi anget lah lo mau makan. Thank you.